Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan kami, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu adalah fadl dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita haturkan dan sampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, semoga kelak kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada tiga amalan yang tidak akan pernah putus meskipun orang yang mengamalkan itu sudah meninggal dunia. Amalan yang tidak akan pernah putus meskipun seseorang yang mengamalkan amalan ini sudah meninggal dunia adalah amal jariyah. Dalam agama Islam, amal perbuatan manusia yang ada di dunia akan terputus pahalanya setelah seseorang itu meninggal dunia. Setelah wafat, seluruh harta, kekayaan, jabatan, pangkat, anak, istri, serta hal-hal yang bersifat keduniawian akan ditinggalkannya. Namun umat muslim meyakini bahwa ada amalan-amalan yang tidak terputus pahalanya meski orang tersebut telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang dinukil dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 karya Al-Imam An-Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslimun. Apabila anak Adam telah wafat, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ada tiga amalan yang membuat pahala seseorang terus mengalir walaupun telah wafat. Satu, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang dapat memberi manfaat bagi orang. Oleh sebab itu, pahala sedekah jariyah tidak akan terputus walaupun seseorang yang bersedekah telah wafat atau meninggal dunia. Pahala sedekah jariyah akan terus mengalir selama hal yang disedekahkan terus dimanfaatkan oleh penerimanya. Semisal dari sedekah jariyah, yaitu membangun tempat ibadah seperti masjid, musola atau surau, mewakafkan tanah, membuat sumber air yang digunakan untuk kepentingan umum masyarakat dan lain sebagainya. Bersedekah juga tidak harus berwujud harta benda, tetapi juga dapat berupa perbuatan atau tenaga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7, Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersedekah sekecil apapun itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dua, ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat termasuk amalan yang tidak putus pahalanya walaupun seseorang sudah wafat. Hal ini dikarenakan ilmu tersebut akan memberikan manfaat baik bagi
diri sendiri maupun orang lain yang membawa kebaikan dan kemaslahatan. Semisal ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan diilustrasikan seperti seorang penulis yang menghasilkan tulisan-tulisan atau buku lalu dipakai banyak orang. Selama buku tersebut dibaca atau digunakan untuk belajar dan dimanfaatkan orang lain, maka penulis buku tersebut akan mendapatkan pahala jariahnya. 3. Doa anak soleh. Waladun soleh yad'u lahu. Meski orang tua yang didoakan telah wafat, doa dari anak yang soleh tidak akan terputus pahalanya. Anak soleh adalah anak yang senantiasa berbakti menuruti nasihat orang tua, berada di jalan Allah, serta selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran orang tua di dalam mendidik anaknya. Bagi seorang anak, kewajiban berbakti kepada orang tua hendaknya tidak boleh putus setelah mereka wafat. Bakti kepada orang tua setelah meninggal dunia dapat dilakukan dengan mendoakannya, mengirimi Fatihah, membacakan Al-Quran, melaksanakan wasiat-wasiatnya, serta mempererat hubungan tali silaturahmi mereka dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itulah amalan yang tidak akan pernah putus walaupun seseorang sudah wafat. Semoga dapat memotivasi umat Islam untuk menyiapkan bekal menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Al-Fakir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.